Adalah ramai orang muda di kawasan ini, dan saya yakin sama juga di kawasan-kawasan lain di negeri Selangor, dan saya yakin ramai juga di kawasan-kawasan lain di luar negeri Selangor, menghadapi orang muda ini menghadapi satu isu, iaitu isu bagaimana nak mengisi waktu senggang, bagaimana nak mengisi waktu lapang. Apabila waktu senggang dan waktu lapang ini tidak diisi dengan perkara yang berfaedah, tuan-tuan puan-puan, dari maka akan ada risiko masalah sosial, akan ada risiko agenda sosial kita tak tercapai. Dan percayalah, isu sosial dan isu kemasyarakatan ini bukan hanya soal jenayah, bukan hanya soal masalah dadah yang lazim kita selalu dengar. Tetapi tuan-tuan puan-puan, dari melihat trend dalam masyarakat di negara kita ini, semakin lama semakin ada unsur-unsur di kalangan orang muda, khususnya ibu bapa-bapa, yang cenderung, tak ramai tapi tak kecil, yang cenderung ke arah ideologi ekstremisme. Ideologi ekstremisme ini yang dilihat bukannya mereka yang kita ingat lebih dewasa ataupun mereka yang melalui proses pendidikan yang luar arus perdana, tetapi rupa-rupanya mereka ni yang terjebak dalam isu-isu ekstremisme ni dulu apa adalah mereka yang macam kita, pendidikan arus perdana, masuk sekolah kebangsaan, ada kawan-kawan kat luar, ada bergiat ataupun bermasyarakat dengan kawan-kawan kat luar, tetapi entah bagaimana, mungkin antara lain tidak dapat pengisian hidupnya yang berfaedah sewaktu umur remaja, sewaktu kecil dan sewaktu umur dewasa muda. Mereka lah ini yang sering terjebak dalam isu-isu ekstrem. Sebab itu saya harap, tetapi dalam fitrah ataupun budaya kita dalam Malaysia ini, saya ingat tak ada pengganti kepada riadah dan sukan dalam mengurangkan isu-isu sosial. Ini penting untuk teriak. Kerana dengan perayaan orang lain, dengan perayaan wartaman, dengan perayaan orang ngasih, dengan perayaan kita ikhlas, kita berbangga. Tetapi dalam negara kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, perpaduan itu satu projek atau satu program yang saya rasa we have not achieved our target. Belum sampai lagi sasaran yang kita mahu. Thank you.